Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube. Kembali lagi bersama channel saya. Pada kesempatan sore hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, saya akan mencoba melihat kondisi terbaru jalur simpang susun Cileunyi dengan pantauan udara atau dengan pantauan drone. Dan saya akan mencoba mereview kembali video dokumentasi saya sebelumnya agar sahabat bisa mengikuti dan mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu. Oke sahabat YouTube, kita langsung aja mencari lokasi untuk take off memantau kondisi terbaru simpang susun Cileunyi jalan tol Cisumdawu. Let's go. Nah sahabat YouTube, ini adalah video dokumentasi saya, sengaja saya tayangkan kembali agar sahabat bisa melihat perkembangannya dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 10 hari ke belakang. Bisa sahabat lihat kondisinya di waktu itu seperti ini, nanti sahabat bisa bandingkan dengan kondisi terbarunya. Makanya sahabat simak terus videonya dari awal hingga akhir agar sahabat bisa mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Oke sahabat YouTube, sekarang kita langsung saja melihat kondisi terbaru simpang susun Cileunyi, underpass Cileunyi dan flyover Jatinangor jalan tol Cisumdawu. Dan sambil sahabat menyimak videonya, jangan lupa dukungannya ya untuk channel ini dengan diklik tombol subscribe-nya, tombol jempolnya dan dinyalakan notifikasi loncengnya. Sebelum nanti kita melihat underpass dan flyover Jatinangor, pantauan terlebih dahulu melihat kondisi simpang susun yang berada di belakang Pasar Sehat Cileunyi. Dan seperti ini kondisinya saat ini. Nampak terpantau dari atas ini jalur yang membentuk setengah lingkaran yang nantinya masuk ke jalur utama tol Cisumdawu arah Sumedang sepertinya sedang dipasang pembesian. Terpantau juga pengerjaan jalur crossing simpang susun yang nantinya menyeberang di atas jalan tol Padaleunyi saat ini terus dikebut dan sudah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus dibandingkan beberapa hari belakangan ini. Mantap, mantap, mantap. Oke sahabat YouTube, pantauan selanjutnya kita coba arahkan menuju ke arah sebelah utara melihat kondisi underpass dan flyover Jatinangor. Oh ya, lupa sahabat YouTube, sebelum melihat kondisi ke sebelah utara, terlebih dahulu saya akan mencoba melihat secara keseluruhan simpang susun yang berada di belakang Pasar Sehat Cileunyi. Dan seperti ini kondisinya saat ini. Bisa sahabat bandingkan dengan kondisi sebelumnya yang sudah saya tayangkan di awal video tadi. Dan kalau menurut saya ini perkembangannya cukup bagus dibandingkan beberapa hari belakangan ini. Terpantau juga di atas area simpang susun sepertinya sudah dilakukan pengecoran. Tinggal sedikit lagi, nanti kita coba lihat. Nah sahabat, ini dia jalur simpang susun yang sepertinya belum dilakukan pengecoran dan belum terhubung antara sebelah utara dan sebelah selatannya. Nah seperti ini, tinggal sedikit lagi ya sahabat. Keren-keren, perkembangannya lumayan cukup bagus dan semoga pengerjaannya segera selesai dan simpang susun Cileunyi ini dapat segera difungsionalkan. Mantap, mantap. Nampak juga terpantau dari atas ini pilar
tunggal yang nantinya dipergunakan sebagai jalur kendaraan yang berasal dari arah Jatinangor dan dari arah Cibiru yang masuk ke simpang susun Cileunyi ini. Sepertinya pengerjaannya juga sudah selesai, tinggal pemasangan balok leader di antara pilar-pilar tersebut. Wih, lebih mantap lagi. Baik sahabat YouTube, pantauan selanjutnya kita coba melihat ke arah flyover Jatinangor. Seperti apa kondisinya saat ini dan juga pilar yang berada di depan SMK Bakti Kencana. Kondisinya sudah sejauh mana? Kita langsung aja menuju ke arah sebelah utara. Oke sahabat YouTube, mungkin cukup sekian dulu video singkat saya kali ini mengenai update terbaru simpang susun Cileunyi. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya visualisasikan bisa dimengerti, bisa difahami, dan tentunya bermanfaat bagi sahabat YouTube semua, dan juga bisa dijadikan suatu gambaran mengenai kondisinya saat ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.